Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько это стоит? Это стоит 200 рублей. Спасибо. Пожалуйста. Tahukah anda bahawa Rusia adalah negara yang paling besar di dunia dengan populasi lebih kurang sebanyak 144.5 juta orang. Di dalam dunia ini, terdapat 166 juta orang yang bercakap bahasa Rusia. Selain daripada negara Rusia, ada juga beberapa negara lain yang juga menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa kebangsaan mereka. Contohnya, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, Belarus dan lain-lain lagi. Adakah anda ingin belajar di Rusia? Anda nak melancong ke Rusia? Adakah anda ingin berniaga dengan orang Rusia? Adakah anda ingin belajar bahasa Rusia? Atau anda nak berkawan dengan Russian seperti saya? Tetapi bahasanya rasanya sangat sukar? Hai, saya Rauf. Saya seorang jurutera berkelulusan ijazah sarjana muda daripada Universiti di St. Petersburg, Rusia. Saya belajar Rusia selama 4 tahun dan kini bekerja dengan syarikat di Malaysia yang mempunyai hubungan dengan syarikat-syarikat Rusia. Pada masa yang lapang, saya juga buat part-time kerja sebagai translator untuk bahasa Rusia dan bahasa Inggeris. Saya mempunyai pengalaman menjadi seorang penterjemah atau jurubahasa di sebuah wedding antara orang Malaysia dengan orang Kazakhstan. Sertai saya di ruang cikgu dan mari kita bersama-sama belajar bahasa Rusia dengan mudah. Jom sertai saya di ruang cikgu.